Saya mewakili Persatuan Belia Juruterbang Malaysia ingin menuntut kepada syarikat penerbangan iaitu AirAsia supaya tidak mengamalkan diskriminasi ataupun pilih kasih kepada pengambilan pembantu juruterbang yang baru yang diberi keutamaan saja kepada keluarga-keluarga kapten. Contohnya anak-anak kapten sahaja yang diberi keutamaan untuk menjadi juruterbang baru. Kita ada lebih kurang 1,000 juruterbang muda yang menganggap saya mewakili suara mereka untuk menuntut hak sama rata pemilihan juruterbang baru dan adil, telus daripada syarikat penerbangan AirAsia dan juga yang lain. Sebab tak ada beza antara kami dan juga anak-anak kapten yang lain. Semua sama membelanjakan sejumlah RM250,000 untuk mengikuti penerbangan commercial pilot license. Yang license yang saya pegang ni, yang ni mengambil masa selama 2 tahun dan menelan belanja sebanyak RM250,000. Dan kami lulus semua subjek dan 200 jam penerbangan untuk mendapatkan lesen ini. Dan saya rasa semua orang layak mendapat hak sama rata dan tidak ada beza antara kami dan juga anak-anak kapten lain. Saya salah seorang antara yang disenarai disenarai pendek untuk AirAsia First Officer pada 22 hingga 26 bulan. 59 orang yang tersenarai, 30 yang berjaya lapor diri pada 2 Julai hingga 2 Julai dan juga 30 Julai. Dan daripada 30 yang berjaya, 5 daripadanya yang pengetahuan saya adalah anak kapten dan satu daripadanya tidak ada dalam senarai temuduga, malah berjaya lapor diri pada 30 hari bulan Julai. Dan saya rasa benda ni bukan saya saja yang tak setuju, malah saya mewakili 1,000 pilot yang lain. Dan benda ni harus diberi tindakan yang wajar dan juga telus daripada AirAsia sendiri dan juga DCA harus ambil tindakan. Thank you.